Anggota gabungan TNI Polri menggelar simulasi jelang pemilu 2019 di depan Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Tujuannya untuk mengukur kesiapan personil dalam menghadapi unjuk rasa pemilu yang bertindak anarkis. Dalam simulasi ini terjadi bentrokan antara pengunjuk rasa yang anarkis dengan aparat gabungan TNI Polri. Lemparan batu dan botol minuman ke arah barikade dibalas dengan tembakan peringatan ke arah kerumunan massa. Nantinya aparat akan dikerahkan untuk pengamanan massa kampanye seluruh objek vital termasuk gedung MK hingga di tempat pemungutan suara.